Halo sahabat Odetam Jua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lusuk mbok segala tua yang ada di Kalimantan Timur. Ini kita di desa I Love Sabin Tulung ya. Desa Sabin Tulung atau gelarannya itu Benua Tuha, Kecamatan Warakaman, Mbok Busu. Nah ini kita di atas gunung nih, jalan daratnya. Ini kita minggu kemarin kesini pas ada acara. Nah ini banyak mobil-mobil dari penonton ini, dari Denting Tanah, Luwajanan yang finalnya hari ini. Nah itu ada panggung tuh, tegaknya habis nikahan orangnya. Mantap juga panggungnya nih. Saya ini sudah memasuki kawasan acara nih, lapangan bola Kelub Sabin Tulung. Nah ini ramai orang berjualan nih, ramai juara nonton. Nih ada limnas yang ngarahkannya nih. Nah di sebelah kanan itu lapangan bolanya Mbok Busu, ada bendera-benderanya nih. Ini sekitar setengah 4 saya lewat sini nih. Final bola, saya lalu sini. Saya lurus saja menuju ke kampungnya. Nah, siapa tahu ada Mbok Busu yang pertama di video ini, silakan komen aja ya. Nah, ini kantor desanya depan tuh. Sabin Tulung. Ini mau menuju ke kampungnya sana. Depan itu ada kuburan. Nah itu kelihatan tuh. Itu apa tuh? Rumput-rumput di sungai. Rawa-rawa lah. Banyak jukutnya situ tuh. Ini ada simpang tiga hitam ala ke kanan. Kalau ke kiri turun ke bawah. Ini ke kanan nih, menuju ke arah hilir. Nah, tidak mbok nih berjalan, tidak pergi nonton. Nah, ini ada lapangan apa nih? Poli, ada langgar juga, ada SD-nya juga. Tuh. Saya waktu kanak tuh rancak jalanan ke sini nih. Soalnya ini kampung orang tua saya, bapak saya, asalnya dari Sabin Tulung. Sudah diam tuh di arah Tanjung gitu. Nah ini kita ke menuju ke bawah. Rame dah dulu waktu masih harus tuh siok sini nih. Wah ini udah rame jalannya sini nih. Nah ada nenek-nenek berjemuran. Baik-baik rumah orang sini lah. Nah kita belok ke pinggir sungai. Nah itu sungai Sabin Tulung. Kalau ke sana itu menuju ke itu apa namanya, ke Puan Cepak. Nah ini kalau banjir itu sampai sini anunya tanamnya. Maju udah kampung Sabin Tulung nih, maju benih. Ada perusahaan sawit PT SKL. Dapat plasma juga warganya. Kita menuju ke hilir sana, Mbok Busu. Nah ini daerah anu nih, dulu ramai sini, besar jalannya. Nah, ini banyak rumah orang. Nah ini ke arah Tanjung ini nih. Situ rumah orang tua nyawa dulu. Ke hilir sini masih banyak jukutnya di sini nih. Desa Sabin Tulung ini berbatasan dengan Desa Warakaman Ulu, Desa Tunjungan, Desa Bunga Jadi, Desa Puan Cepak, Desa mana lagi ya, kurang tahu saya.
mungkin Desa Liang Buaya mungkin. Nah, ini masjidnya nih. Masjid Sabin Tulung. Mantap, dalamnya tuh ber-AC. Itu ada tanah kosong mau diuruk mungkin untuk parkiran. Nah, ada kanak jalan. Kalau mau ke Desa Sabin Tulung ini bisa lewat jalan poros L itu menuju ke Muara Kaman. Bisa juga lewat jalan ini, apa namanya, Sebulu Peri. Kalau dari Kota Bangun nyebrangnya di Muara Kaman. Nah, ada acara Sida Mbok-mbok nih. Bisa juga lewat sungai pakai ces. Dulu pernah Sabin Tulung nih ngadakan lomba ces, yang juaranya tuh Anton Penjinggahan di sini nih. Kalau di salah itu nama kadesnya tuh Kades Arta namanya. Ini kita masih menuju ke hilir nih, panjang juga kampungnya nih. Saya lagi gak enak dulu beces dari Slerong ke Sabin Tulung tuh. 4 jam baru tembus. Nah, masih panjang kampungnya Mbak Usu. Sepak bolanya juga maju di Sabin Tulung ini. Olahraganya. Mungkin dah ujungnya nih, dah belum ujungnya, belum ya. Oh, masih banyak rumah orang Mbak Usu. Apa nih, ada simpang atau naik gunung atau, oh kita belok lagi. Kita belok ke kanan. Kalau ke atas itu ketembus ke tadi bacaan Sabin Tulung tadi, I Love Sabin Tulung. Kita ke hilir lagi nih. Masih panjang kampungnya nih Mbak Usu. Oke, kita tonton ya video ini sampai bagus. Buat warga Sabin Tulung, jangan lupa kita share video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.